Menang terhadap awal nafsu setan yang menyawi para ahli memiliki parameter tersendiri. Seseorang meraih sukses itu apabila pada dirinya memiliki tiga hal, yaitu karakter yang baik, air yang menyembahnya. Adapun perjanjian dengan manusia, yaitu segala bentuk akad dan kesepakatan yang dilakukan seseorang muslim dengan sama manusia. Dan awbir daun, wahuwa yakul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wafa'un la'adun, onadharu, faida abrimu abasah. Parasala ilai Muawiyah, parasala maqala. Kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Mangkana baitahu wa baita qawmin ahdun, fala yasuddu uqdatan. Jika seseorang sudah terkenal sebagai orang yang tidak jujur, maka ia akan sulit membangun relasi dengan sama manusia. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut? Al-Abdillah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi lal birri wa inna birra yahdi lal jannah wa ma yazal rajul yasduku wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallah. Untuk kedua kalinya Jarjit melakukan kebohongan. Tidak ada serigala yang datang. Upin dan Ipin pun kembali balik ke rumah dengan menahan marah. Jarjit kembali minta tolong. Ia benar-benar serius karena ada serigala yang datang memangsa dombanya. Berpasang-pasangan. Secara runtut Al-Qur'an dalam surat An-Najm 43-48 memaparkan pasangan-pasangan itu adalah sebagai berikut. Wa annahu huwa hakka wa abqa wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaq. Mereka 100% salah dalam menjawab pertanyaan nomor 4. Ketika menjawab pertanyaan nomor 4, semua orang menjawab orang kaya dan orang miskin. Karena memang kebalikan. Alhamdulillah. Kau sendiri yang terhormat Allah. Kunci sukses kedua adalah literasi. Yaitu kemampuan itu keluarga dan masyarakat. Selama ini, bila kita melihat kata gotong royong identik dengan kerja bakti membersihkan sofa atau menjalankan lampu, itu tidak salah. Tetapi aksi seorang itu terusuk di dalam manusia gotong royong. Padahal gotong royong adalah kemampuan kita untuk melakukan kolaborasi. Nah, sementara dia tidak mampu menggarap, maka dia melakukan musyawarah, yaitu kerjasama antar pemilik lahan dan penggarap. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ada juga akad yang disebut mudharabah. Akad ini diterapkan bagi orang yang punya modal, tak sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis. Karena itu ia bergotong royong dengan orang yang memutar modalnya agar dapat diraih keuntungan. Risiko bisnis dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bahkan ada satu akad yang dari namanya saja sudah menunjukkan sebuah. Allahumma sholli ala dunyana wa ridha walikaya warhamhum wa rabbana ya Bet model apa?